Yeah. To the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. Fans IBL dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan menyaksikan game pertama di hari terakhir seri 5 Bandung. Disiarkan secara langsung dari Citra Arena Bandung. Game pertama akan mempertemukan antara Bima Sakti Nikustil Malang melawan Stadium Happy Eight Jakarta. Dan saya Ridwan akan memandu jalannya pertandingan ini menjadi komentator sambil menunggu rekan komentator saya akan hadir untuk bersama-sama menyajikan pertandingan ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti introduction dari para referee dan juga para pemain. This is Stadium Happy Eight Jakarta.
Dan demikianlah introduction dari para referee dan juga para pemain. Starting five untuk Stadium Jakarta. Sekali lagi adalah Valentino Wuwungan, Wijaya Saputra, Fani Budianto, Ngurah Teguh Putra, dan Raymond Sariputra. Sementara dari Bima Sakti Malang, starting five adalah Yanuar Priasmoro, Freddy, Alan Asadi, Bara Sugianto, dan Made Indra. Sebentar lagi kita akan menyaksikan tip off untuk memulai pertandingan ini. Freddy dan Valentino Wuwungan akan beradu di tip off ini. Tip off telah dilakukan, Made Indra peroleh bola untuk Bima Sakti. Dibayang-bayangi oleh Raymond Sariputra, Alan Asadi. Alan, Made Indra, ada free lane di sana, layup sebelum berhasil. Raymond Sariputra, selamat bola, bola kini dibawa oleh Fani Budianto. Oleh Wuwungan, Fani, ada Raymond, belum berhasil, kurang teguh di sana. Dia masih belum berhasil, offensive rebound, Valentino Wuwungan. Layup di bawah ring berhasil, 2-0. Membuka perolehan poin di pertandingan ini, Valentino Wuwungan. Bima Sakti kembali menyerang, ready pada Yanuar Priasmoro. Tembakan 3 angka Yanuar, belum berhasil, defensive rebound, Valentino Wuwungan. Fani Budianto, Raymond pada Wijaya Saputra. Tino kembali pada Wijaya Saputra. Oh, bank shot yang bagus sekali Wijaya Saputra, menambah 2 poin untuk Stadium. 4-0, Yanuar penetrasi. Hadangan yang ketat sekali diperagakan oleh defense dari Stadium. Yanuar Priasmoro tidak mampu untuk melesatkan tembakannya dan bola beralih menjadi milik dari Stadium. Fani Budianto inbound kepada Raymond. Fani Budianto, Ngurah Teguh, Tino, Valentino Wuwungan, layup sekali lagi, berhasil, defensive rebound, Freddy kepada Alan Asadi. Alan, sedikit terbuka lane, layup, masih belum berhasil, Wijaya Saputra, defensive rebound. Yang sama dengan Raymond Sariputra. Valentino Wuwungan kembali kepada Raymond. Layup belum berhasil. Kuasai kembali oleh Bima Sakti melalui tangan Yanuar Priasmoro. Oh, steal oleh Fani Budianto, cepat sekali. Layup mudah sekali, menambah 2 poin lagi. Untuk Stadium membuka pertandingan ini 6-0 di 2,5 menit awal quarter pertama. Yanuar bersama dengan Freddy. Kita keluar kepada Bara Sugianto, 3 poin. Berhasil, tapi ada Made Indra di sana. Memanfaatkan bola liar, offensive rebound dan pull-up layup. 2 poin pertama bagi Bima Sakti, 6-2. Raymond Sariputra, coba 3 angka, masuk. Cepat sekali Stadium menambah perolehan angka, 9-2. Yanuar Priasmoro, Bara Sugianto, kembali kepada Yanuar. Oh, Alan coba menyelamatkan bola, dan Fani sekali lagi melakukan steal. Fani diambil sendiri. 2 poin tambahan Stadium, 11-2. Time out diambil oleh Bima Sakti Niko Steel. 6 menit 33 detik tersisa di quarter pertama ini. 11-2, Stadium untuk sementara memimpin melalui steal dari Fani Budianto. Thank you.
game pertama di hari terakhir seri 5 Bandung ini. Sebagai informasi, Bima Sakti dan Stadium ini telah bertemu dua kali sebelumnya. Yang pertama kali di seri pertama Jakarta di mana Stadium berhasil menang dengan skor cukup telak 64-44. Namun kemudian di seri 3 di kota Yogyakarta, Bima Sakti mampu membalas kekalahan dengan skor tipis 47-46. Head to head adalah satu sama antara Stadium dan Bima Sakti. Dan untuk sementara ini 11-2. Stadium memimpin atas Bima Sakti di Kustil Malang. Made Indra. Pada Alan Asadi. Bara Sugianto. Freddy. Freddy. Melakukan layup Freddy. Sebelum berhasil, Valentino Wungan kembali menyelamatkan bola. Defensive rebound. Pani Budianto. Lemos Abitro di wing. Kerjasama dengan Tino Wungan. Valentino. Dan Ngurah Teguh. Tembakan 3 angka Ngurah Teguh. Sebelum berhasil. Januar Priasmoro defensive rebound. Terlepas dari skor yang ada sekarang, kelihatan dua tim masih bertarung dengan ketat. Januar Priasmoro. Bola liar dan layup dari Januar tadi masih belum menemukan keakurasiannya. Bola ditepis keluar tadi mengenai tangan Bima Sakti. Inbound Wijaya Saputra kepada Fani Budianto. Wijaya Saputra, Valentino Wungan. Fani Budianto tembakan 3 angka, masih belum berhasil. Januar Priasmoro kembali dengan defensive rebound. Coba untuk mencari celah untuk melakukan serangan. Bara Sugianto. Pada Made Indra. Bayang-bayangnya Levani Budianto. Made Indra. Layup. In and out. Ngurah Teguh dengan defensive rebound diberikan kepada Fani Budianto. Stadium. Melakukan serangan kini. Raymond Sariputra. Balik kepada Fani. Jaya Saputra. Raymond Sariputra. Robos masuk. Tembakan masih belum akurat. Januar Priasmoro dengan cepat. Menembus pertahanan dari Stadium. Layupnya masih belum berhasil tapi ada foul dilakukan terhadap dirinya. Shooting foul otomatis diberikan dua kali free throw kepada Januar Priasmoro. 4,5 menit tersisa di quarter pertama ini. 11-2 untuk sementara Stadium Happy Eight Jakarta memimpin. Januar Priasmoro free throw pertama. Berhasil. Free throw kedua Januar. Berhasil. Pergantian pemain dari kubu Stadium. Nomor 24 Abraham Damar Grahita dan berserta Ruslan masuk menggantikan Raymond Sariputra dan Valentino Wungan. Sementara dari kubu Bima Sakti, Freddy keluar digantikan oleh Restu Dwi Purnomo. Fani sama dengan Abraham. Jaya Saputra skip pass kepada Abraham. Tembakan 3 angka masih belum berhasil. Defensive rebound balik kepada Jaya Saputra. Fani Budianto tembakan 3 angka lagi masih belum berhasil. Made Indra maksudnya melakukan pas ke depan tapi berhasil tepis oleh pemain Stadium. Wijaya Saputra layup masih belum berhasil. Oh, perebutan bola antara Bara Sugianto dan juga pemain Stadium nomor 31 Muhammad Hardian Wicaksono. Bara dinyatakan melakukan foul, diberikan dengannya dan kini Fani Budianto keluar digantikan oleh pemain Stadium nomor 9 Jeremiah Elisa Ranti. Ruslan bagus sekali. Oh, Abraham masih belum berhasil melakukan layup. Recovery defense yang cepat sekali dilakukan oleh para pemain Bima Sakti.
mencegah stadium untuk mencetak angka tambahan. 11-4. Alan. Alan Barah cutting. Keluar Restu. Tinggaka masih belum berhasil. Abraham dengan defensive rebound. Terus ke depan. Dibayang-bayang oleh Yanuar Pirasmoro. Jerry Ranti menyelamatkan bola. Wijaya Saputra tembakan 3 angka. Berhasil. Rebound. 14-4. Sisa 3 menit di kuarter pertama ini. Stadium mampu memimpin atas Bima Sakti. Oh, terlalu ramai di bawah sana. Abraham cepat sekali tapi layup-nya masih belum berhasil. Yanuar Pirasmoro tadi mencoba menyerbu ke jantung pertahanan dari stadium tapi kemudian 3 pemain sehingga menjadikan turnover bagi Bima Sakti. Serangan cepat dari stadium menyebabkan Abraham ini memperoleh kesempatan 2 kali free throw. Dan baru saja bergabung dengan kita Coach Bambang Asdianto pribadi. Coach Bing, selamat siang Coach Bing. Selamat siang Bung Ridwan. Ini merupakan pertandingan pertemuan ketiga ya Bung. Yeah. Dari keduanya dan head to headnya satu sama. Satu sama. Yang terakhir Bima Sakti mampu mengalahkan stadium dengan skor tipis 47-46 di seri Yogyakarta. Benar. Dan performa Bima Sakti di seri 5 juga cukup progres. Ya. Alana Sadi, pembangun serangan dari sisi kiri. Bola Restu. Terobosan yang berani sekali dari Restu. Usaha block shot tadi Bung dari ya. Ruslan dinilai push. Dan ini tentunya merupakan langkah positif ya bagi Bima Sakti karena mereka sejauh ini di quarter pertama ini masih belum menemukan keakuratan tembakannya. Jadi penetrasi ke dalam tentunya akan membantu mereka untuk memperoleh poin. Free throw pertama dari Restu masuk. 16-5. Gimana Coach Bing, apa kunci dari Bima Sakti untuk bisa mengulangi kesuksesan mereka mengalahkan stadium hari ini? Iya, dengan bermain dengan lebar lapangan dan seperti Anda bilang tadi, drive-drive tajam ke arah paint area stadium yang dimotori oleh Yanuar tentunya Bung, dengan ya. Restu. Dan sekarang kita lihat Bima Sakti menerapkan zone defense. Sedikit berubah ya. Dari awal quarter 1 tadi. Oh, Ruslan. Memotong memilah pertahanan dari Bima Sakti. Isi layup bagi Ruslan, 18-5. Tidak berdaya Bung, seorang Rangga menghentikan drive dari Restu. Ya. Ruslan maksud saya. Ya. Restu, penetrasi. Jadangan Ruslan. Hampir. Ya. Tentunya Restu tadi melihat keberadaan dari Ruslan, salah satu pemain tinggi yang dimiliki oleh stadium. Jangkauan tangannya tentu membayang-bayangi setiap shooter yang mencoba melakukan layup di bawah ring. Tembakan 3 angka dari stadion masih belum berhasil. Offensive rebound oleh Restu. Alan. Bara Sugianto sebelah kanan. Balik kepada Restu. Yanuar. Yanuar. Balik kepada Restu. Dimas. Gagal. Mencoba mencari celah tadi Bung. Ya. Sayang, oh. Steal kembali oleh Alan, terburu-buru stadium. Bara Sugianto, Yanuar Pirasmoro, under one minute, Alan tembakan 3 angka, masih belum berhasil. Dan ini merupakan cerita dari Bima Sakti pada quarter pertama ini, tembakannya masih belum ada yang berhasil menembus net dari stadium. Ya. 18-5, Ruslan tadi peroleh bola tepat di bawah ring, tapi di foul oleh pemain Bima Sakti. 2 kali free throw diberikan kepada Ruslan. Tercatat hanya 10% Bung field goal dari Bima Sakti Niko Steel. Sangat-sangat rendah sekali. Hal ini harus segera diperbaiki oleh Coach Oe Kiat, pelatih dari Bima Sakti. Untuk segera bisa mengembalikan performa dari timnya untuk bisa menyaingi stadium dan
memperoleh hasil yang sama seperti pertandingan pertemuan mereka terakhir ya begini kan yeah. Di stadium. Inbound play. Lampu Brawijaya Saputra. Jeremy Ranti. Murat Teguh juga gagal bung 3 point. Ya. Restu. Pada Januar. Strong dive dia. Dan yang inilah yang harus dilakukan oleh Bima Sakti seperti yang kata Coach Big tadi. Ya. 10 detik terakhir Jeremy Ranti. Last possession. Abraham. Double team. Jeremy Ranti. Terlambat Jeremy Ranti untuk bereaksi. Dan demikianlah akhir dari quarter pertama. Stadium 18. Bima Sakti 7. Ini merupakan pertandingan pertama di hari terakhir seri 5 Bandung IBL 2016. Siarkan secara langsung melalui live streaming dari Citra Arena Bandung. Coach Bing, apa yang menjadi hal-hal positif yang telah dilakukan oleh stadium di quarter pertama tadi? Iya, di sini tercatat bahwa field goal stadium mencapai 35%. Ya. Ini merupakan hasil yang cukup bagus ya, Bung. Ya. Dan kita melihat bahwa stadium bisa force Bima Sakti hanya 14% dalam hal field goal. Yang kedua, turnovers, Bung. Turnover ya. Stadium masih menciptakan satu turnovers. Ini satu prestasi yang luar biasa bagi stadium. Yang hanya menciptakan satu turnovers. Rata-rata mereka biasa apa? Lumayan tinggi kah turnover yeah, dari stadium? Satu game rata-rata turnover stadium mencapai 15 turnovers. 15 turnover ya. Jadi satu mereka game. Jauh di bawah rata-rata ini. Jauh di bawah rata-rata dan yang ketiga adalah points in the paint stadium yang luar biasa, Bung. Di sini tercatat 10 dari 18 poin yang sudah diciptakan stadium di paint area dari Bima Sakti. Oke, demikianlah penjelasan dari Coach Bing. Coach Bambang Adi Asdianto Pribadi, mantan pelatih Timnas Putri Indonesia yang berhasil memperoleh medali perak di SEA Games terakhir di Singapura. Jeremy Ranti sama dengan Anton Sujarwo. Masih dengan skema zone defense, Bung, Bima Sakti tampaknya. Ya. Jeremy Ranti kepada Anton. Anton Sujarwo, tembakan 3 angka. Sebelum berhasil, Freddy. Defensive rebound kepada Januar Priasmoro. 18-7. Sementara stadium Happy Eight Jakarta memimpin. Bara Sampurset melakukan pick tadi Bara pada Alan. Masih mencari celah para pemain Bima Sakti. Ya. Freddy dari sisi sebelah kanan. Baseline. Bara. Terlambat kelihatannya. Udah shot clock violation tadi. Benar sekali. Sepertinya shooting selection, Bung ya. Siapa yang harus mengambil peran atau mau membuat kreator dari serangan Bima Sakti masih belum ketemu, Bung. Oke. Jeremy Ranti. One set play Anton Sujarwo. Mencari Putra, Jeremy Ranti. Kaut kepada Raymond Sariputra. Kepada Anton Sujarwo. 2 detik, Anton. Layupnya tidak berhasil, bola muntahan dari ring. Tidak berhasil diselamatkan oleh Anton. Berpindah bola
untuk Bima Sakti. Alana Sadi inbound kepada Yanuar Priasmoro. 18-7. Stadion memimpin. Bara melakukan pick. Ya. Alan pada restu. Nah, kembali lagi ke Yanuar bung bola. Oh, tangannya aktif dari Raman Sariputra menepis bola dari tangan Yanuar. Masih bola Bima Sakti. Yep. Cukup ya. Baik bung ya penjagaan Raymond terhadap Yanuar sejauh ini. Ya, timing yang tepat sekali untuk menepis bola. Yanuar. Oh, kepada Freddy. Freddy melakukan layup. No point. Tino Wungan defensive rebound Jeremy Ranti. Kembali memimpin serangan bersama dengan Anton Sujarwo. Raymond, Tino Wungan. Oh, fancy pass maksudnya, tujukan kepada Murat Teguh. Tapi salah pengertian bung antara keduanya. Tapi itu pass yang sangat susah bung, behind the back pass. Harus berada tepat sekali sasarannya. Freddy. Masih menunggu teman-temannya untuk bermanuver di baring. Alana Sadi. Restu. Memanfaatkan tinggi badan tadi bung dijaga oleh Ranti. Tapi sayang sekali Restu tidak mampu menangkap bola dengan baik. Jeremy Ranti. Floaternya masih belum menemukan ring. Di kepada Alana Sadi. Balik kepada Bara Sugianto. Restu. Freddy meminta bola. Jaga oleh Valentino Wungan sebelah kiri. Yanuar Priasmoro cutting. Bara. Perimeter shoot. Bara. Tidak ada. Restu. Masuk. Membuka poin di kuarter kedua, Bung. Ya. Berapa poin dari stadion tadi di kuarter pertama? Kuarter pertama 18 kan? Poin ya. Berarti di quarter... stadion selama 3 menit pertama dari kuarter kedua ini masih belum mampu mencetak angka. Sementara tadi tembakan 2 angka dari Restu membuka perolehan angka bagi Bima Sakti. Ada perubahan apa, Bung? Lihat nih. Sepertinya zone defense yang diterapkan oleh Bima Sakti mampu meredam agresivitas offense dari stadion, Bung, ya. Terutama menjaga Valentino Wungan yang biasanya berperan aktif di paint area lawan malah tadi berbuat turnover pada saat melakukan behind the back pass pada Ngurah Teguh. Oke. Dan IBL 2016 ini kita ingin menyapa para sponsor juga, Rating Daeng, Simpati Telkomsel, Raja Oli TV, Molten Ron 88, Injers dan juga Hoop Station Bandung yang bekerja sama dengan Starting Five memberikan hadiah sepatu basket, Bung. Iya. Yang diundi tiap harinya dan juga voucher diskon juga. Hoop Station yang berada di Paris Van Java. Diskon ada yang 15% ada 20%, Bung, ya. Iya, tadi dari banyak sosial media ya, banyak sekali para pemain basket yang datang ke sana untuk apa? Menemukan sepatu basket favoritnya. Ya, merupakan tempat yang tepat sekali bagi para pecinta basket untuk membeli aparel untuk basket ini. Ya, kembali ke lapangan kini Valentino Wungan, Ruslan Wijaya Saputra, Jeremy Ranti dan juga Raymond Sariputra. Ini ada Twin Tower yang dimainkan oleh stadion, Ruslan dan juga Valentino Wungan menghadapi Freddy Bara Sugianto, Alana Sadi, Made Indra dan Restu. Restu di sana ya. Valentino, Ruslan, Raymond Sariputra. Gagal kembali, Bung. Sedikit terlalu rendah buat Ruslan, Bung. Tadi ada apa bounce pass dari Raymond Sariputra. Turnover, bola untuk Bima Sakti. Made Indra. Pas pada Bara Sugianto. Ini Bara merupakan salah satu penembak 3 angka yang dimiliki oleh Bima Sakti. Benar sekali, Bung. Cukup jitu, Bung, tembakannya di musim ini. Ya. Bola selamatkan oleh Ruslan diberikan kepada Raymond, kembali kepada Wijaya Saputra. Wijaya, Tino Wungan. Wijaya Saputra, coba 3 angka Wijaya Saputra. Percobaan ketiga, Bung, 3 angka dari seorang Wijaya Saputra. Belum ada yang berhasil, Bung. Satu, Bung, yang berhasil, Bung. Hanya satu. Alana Sadi, kepada Restu, kepada Bara Sugianto. Penetrasi ke dalam, layup. Oh, bayang-bayang oleh Ruslan berhasil. Saputra. Belum berhasil juga, Bung. Dalam 5 menit ini stadion belum mencetak poin sama sekali di kuarter 2. Made Indra. Op. Sedikit menurunkan pundak dan
menabrak dari Jeremy Ranti deh, Bu ya. Iya. Aturannya gimana, Bu? Kalau defense yang cukup cerdik tadi dari Ranti, drive dari Indra harus mengenai torso dari Jeremy Ranti, Bung. Torso itu dada, Bung. Betul, iya. Dan itulah yang dianggap offensive foul. Oke. Okay. Wijaya Saputra, Valentino Wuwungan, Raymond Sariputra, bakalan skip pass Wijaya Saputra kini dari corner. Wijaya keempat, Bung. Masih belum berhasil. Valentino Wuwungan offensive rebound Jeremy Ranti. Diambil sendiri. Masih belum berhasil juga. Wow. Setelah mencetak 18 poin di quarter pertama, kini 5 menit di quarter kedua, stadion belum menambahkan 1 poin pun. Perubahan Ruslan masuk ke lapangan menggantikan Ngurah Teguh, dimasukkan Kut Sandri untuk membongkar penaria Bima Sakti, Bung, ya. Ternyata masih belum berhasil juga. Bara Sugianto dari tembak ketiga masih belum berhasil. Raymond Sariputra kepada Valentino Wuwungan kini. Valentino, Wijaya Saputra sekali lagi tembak ketiga angka. Masih belum berhasil, tapi berhasil melakukan offensive rebound. Jeremy Ranti, set play. Kanan menunggu teman-teman Brownser. Balik pada Tino Wuwungan. Dua angkanya berhasil menambahkan 2 poin bagi stadium. Akhirnya di quarter kedua ini stadium mampu menambahkan angka 29. Di sisa waktu 4 menit 24 detik di quarter kedua ini. Bagaimana, Bung, analisa Coach Bing terhadap stadium ini? Mengenai apa posisi di klasemen, mengenai apa potensi mereka bermain di playoff, dan sebagaimana bahayanya stadium ini nanti di babak playoff. Ya, untuk di klasemen stadium berada di peringkat 6 ya, Bung. Kemungkinan dia akan menghadapi di peringkat 3 yang itu bisa dihuni antara Aspak atau Pelita Jaya. Pada stadium jika berhadapan dengan Pelita Jaya dan Aspak, stadium lebih bisa untuk mengimbangi Aspak ya, Bung, tamanya, Bung. Okay. Mereka selalu bermain tie game dengan Aspak, Bung, meskipun akhirnya kalah. Ya, itu. Tapi posisi stadium di apa klasemen untuk masuk ke babak playoff ini apakah sudah bisa dipastikan, Bung? Masih belum ya, karena nanti di seri Surabaya mereka bakal bertemu dengan Hang Tuah, Satya Wacana, dan juga Bandung Utama kalau saya tidak salah, Bung. Ya, stadium akan melakoni 6 kali pertandingan nanti di seri Surabaya. 2 di antaranya mereka harus bertemu dengan Pelita Jaya dan Garuda Bandung. Sementara untuk di papan tengah mereka akan berhadapan dengan Hang Tuah Sumsel dan Satya Wacana, termasuk juga JNE Bandung Utama. Jadi apa lumayan berat ya. Iya, benar sekali. Ini. Kalau mereka lengah maka posisi mereka jaminan untuk masuk playoff bisa berbahaya, Bang, ya. Bisa hilang, Bu. Bisa hilang ya. Bara Sugianto dari kiri, guard lo pada Alan Asadi. Defensive rebound Tino Wuwungan. Fani Budianto pada Abraham, Damar Grahita, Ruslan. Dan ada Saleh Afriatna, Bung, ya. Seorang shooter juga. Saleh Afriatna, mantan pemain dari JNE Bandung Utama. Yang diperoleh stadium melalui trade dengan Papin Robertus Nadabdab. Benar, Bung. Saleh. Pada Valentino Wuwungan. Maksudnya kepada Ruslan tapi mampu di baca dengan baik, Bung. Ya. Made Indra. Mungkin serangan untuk Bima Sakti kepada Bara. Oleh. Drive Indian. Bagus sekali Oleh tembakannya. Ini 2 game terakhir Oleh bermain cukup bagus, Bung. Puncaknya pada saat Bima Sakti lawan Garuda ya, Bung. Iya. Abraham terlepas dari tangan Ruslan. Turnover sekali lagi di stadium. Sementara 9 poin stadium memimpin, tapi catatan utamanya adalah di quarter kedua ini stadium baru mampu mencetak 2 angka. Bima Sakti pun juga tidak terlalu ini, Bung, ya. Baru mencetak 4 angka. Kedua tim sama-sama kesulitan, Bung, untuk mencetak poin quarter 2. Made Indra. Coba pick oleh Bara. Made Indra. Bounce pass yang berbahaya sekali Oleh. Dia dengan Levani, Yanuar. Boleh, Bung, Yanuar. Saleh Afriatna sana. Yanuar, tembakannya masih belum akurat. Abraham, push ke depan kepada Saleh Afriatna. Abraham, Levani Budianto. Balik pada Abraham, tembakan 3 angka. Terbuka lebar, Bung.
sayang sekali. Made Indra, defensive rebound. Ada oleh di sana, Made Indra diambil sendiri. Wah, point friendly roll. 2 poin tambahan bagi Bima Sakti. Hanya 7 poin kini stadion memimpin. Setelah tadi sempat memimpin 11 poin. Ya. Dan ini ada double team, Bung. Ada trap, sedikit trap di half court. Nah, sayang sekali. Ruslan menggunakan seluruh superioritas tinggi badannya dan panjang tangannya melakukan layup yang mudah. Di bawah ring untuk stadion 22-13. Kembali 9 poin, stadion memimpin. Pada Made Indra kembali berhadapan dengan Abraham. Ya, drive in dia. Oh. Ah, kali ini tidak berhasil. Ruslan, defensive rebound. Fani Budianto push ke depan. Saleh Afriyadna. Hampir terlepas bolanya, menunggu teman-temannya yang terbuka. Falik kepada Fani. Abraham, Damar Grahita kepada Ruslan. Skip pass, Saleh Afriyadna. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh stadium. Ya, benar kemampuan sekali, Bang. Tembakan jarak jauh bang, ya, dari Saleh Afriyadna. Karena jika kita melihat di dua pertandingan terakhir, stadium cukup buruk punya di field goal di dua angka. Ya. Made Indra kepada Freddy, mampu ditepis oleh Ruslan dari belakang. Fani Budianto langsung, oh titip aja kepada Saleh Afriyadna. 5 poin cepat dari Saleh Afriyadna bagi stadium, 27-13, kini 14 poin. Stadium memimpin atas Bima Sakti. Visi yang bagus ditunjukkan oleh Fani Budianto tadi, Bung. Ya. Kedua coach sama-sama mempersiapkan pemain pengganti. Januar Pirasmoro kepada Freddy. Oh, skyhook yang bagus sekali dari Freddy. Di depan seorang Ruslan. Ya. Sekitar 45 detik tersisa di quarter kedua ini. Bola liar di bawah sana. Mampu selamatkan oleh Fani Budianto. Oh. Tapi di sana oleh melakukan foul. Terlihat jelas oleh wasit tepat di belakangnya tadi. 32 detik tersisa di quarter kedua ini sebelum half time. Abraham Grahita dari stadion digantikan oleh Anton Sujarwo. Sementara Danu Rahmat masuk bagi Bima Sakti beserta Restu Dwi Purnomo dan juga nomor 12 Ali Mustafa. Fani Budianto. Saleh Afriyadna. Ada Hardian di sana, Wicaksono. Fani Budianto tembakan 3 angka masih belum berhasil. Ruslan offensive rebound. Anton Sujarwo pas ke dalam kepada Hardian. Move yang bagus sekali. Yeah. Ali Mustafa kini coba win serangan untuk Bima Sakti. Kepada Danu. Tidak mengenai bagian badan dari Ruslan. Ya. Yeah. Diharapkan tadi Danu melempar bola ke kaki Ruslan mungkin. Ya. Yeah. Kini bola kembali sisa sekitar 3 detik. Bagi stadium untuk menutup first half ini. Fani Budianto tembakan jarak jauh. Hampir saja. Dan dengan demikian berakhirlah sudah di first half antara Stadium Happy Eight Jakarta dengan Bima Sakti di Kustir Malang. Untuk sementara Stadium Happy Eight melalui offensive outburst di menit-menit akhir quarter kedua mampu menambah poin. Jadi 29 melawan 15. Kita akan jeda sejenak, kita kembali untuk mengikuti second half dari Stadium melawan Bima Sakti ini.
we're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Game on. Pertandingan ini game pertama di hari terakhir seri 5 Bandung dari Citra Arena Bandung yang mempertemukan antara Stadium Happy Eight Jakarta melawan Bima Sakti Niko Steel Malang. Saya Ridwan dan masih didampingi oleh Coach Bing. Yep. Yang akan menjadi komentator dari pertandingan ini dan hingga pertandingan akhir nanti, Bung ya. Iya, benar sekali, dan kita sekarang sedang menunggu, Bung, apa yang dilakukan Bima Sakti di second half, Bung ya. Iya. Untuk mengejar 14 poin ketertinggalan mereka. Restu kepada Alana Sadi, dibayang-bayang oleh Jeremy Ranti. Freddy. Masuk ke dalam Freddy. Pada Yanuar Priasmoro. Cari temannya Yanuar. Pada Bara Sugianto.
Tembakan tiga angka Bara, masih belum berhasil, tapi offensive rebound. Masih juga layup-nya. Masih belum berhasil menambah angka untuk Bima Sakti ya. Jeremy Ranti. Saya mau putback-nya tadi. Raymond Sariputra. Pada Hardian. Dino Wuwungan, masih belum berhasil. Defensive rebound, Bara Sugianto. Januar Priasmoro. Bawa bola untuk Bima Sakti, penetrasi ke dalam Januar langsung. Oh, dan cepat sekali dan langsung menambahkan 2 poin untuk Bima Sakti. 29-17, 12 poin untuk sementara stadion memimpin di awal-awal quarter ketiga ini. Masih 6 poin Bung yang dikoleksi oleh seorang Januar Bung, sejauh ini. Januar Priasmoro, mantan MVP dari Liga Basket Indonesia berapa tahun yang lalu. Berhadapan dengan Rus. Terkena Hardian tadi bola terakhir. Danu masuk menggantikan Freddy. Kembali Januar Priasmoro membawa bola untuk Bima Sakti. Dadang dia bayang-bayang oleh Raymond Sariputra kepada Alan Asadi. Pick oleh Danu. Danu kembali Alan. Alan coba tembakan tiga angka. Masuk. 29-20, hanya sisa 9 poin gini. Ya. Mencoba mengejar Bima Sakti, ketertinggalan angkanya. Jeremy Ranti coba memberikan jawaban bagi stadium pada Saleh Afriatna. Saleh kepada Tino Wuwungan. Hardian Wicaksono. Masuk. Penetrasi baik. Yang baik sekali dari Hardian. Ya. Dan kini Hardian diberikan kesempatan untuk 3 point play. Menuju ke free throw line. Kalau tidak salah dia ini pemain asal Pasuruan, Bung. Jawa Timur. Iya. Oke. Nah, gimana cerita yang bisa diambil oleh stadium? Beberapa orang dari Jawa Timur selain dari Harja juga ada yang sebenarnya udah ada yang bergabung dengan stadium, Bung. Cuma terkena cedera ya, Bung. Maksud saya apakah Harja ini bekas pemain PON Jatim atau saya kurang tahu, Bung, ya kalau masalah itu, Bung. Januar Priasmoro kini, serangan untuk Bima Sakti, dari kanan Januar. Ball screen dari Danu tadi. Tahu sayang layupnya masih terlalu rendah. Bara Sugianto, balik kepada Januar. Tadi tembakan Januar tadi tidak menyentuh ring sehingga shot clock tetap berjalan. Shot clock violation kini, turnover, dan kini bola menjadi milik dari stadium. Valentino Wuwungan akan melakukan inbound. Pada Jeremy Ranti. Jeremy Ranti. Hardian, ini ada call Bung di situ, ada Valentino Wuwungan melakukan bimbing. Skyhook dari Valentino Wuwungan masih jauh dari sasaran. Kembali bola dari untuk Bima Sakti. Alan bawa bola. Masih langsung kepada Januar. Ada UCLA Cut di sana. Oh, Jeremy Ranti dinyatakan foul. Karena mencoba untuk menahan gerak dari Alan Asadi. Foul pertama bagi stadium di quarter ini. Inbound Alan. Pada Danu. Januar Priasmoro. Bara Sugianto coba makan pick. Tahu tidak. Januar Priasmoro. Bagus sekali Bima Sakti, tapi tidak berhasil dikonversi menjadi poin. Valentino Wuwungan, defensive rebound kembali. Sudah berapa kali rebound yang dikumpulkan oleh Valentino Wuwungan? Valentino Wuwungan sejauh ini sudah mengumpulkan 7 rebound, Bung, yang tertinggi di timnya. Dan berapa poin dari Valentino? Baru 4 poin, Bung. Ini yang menjadi perhatian khusus dari Coach Andre ya. Karena 2 point field goal percentage dari stadium pada 2 pertandingan terakhir rata-rata hanya 13%, Bung. 13% ya, rendah sekali, Bung. Ya, tapi akhirnya di pertandingan kali ini bisa diperbaiki menjadi 45%. Namun itu memang jadi perhatian khusus ya, Bung. Oke. Karena tidak banyak tim bisa memenangkan pertandingan dengan field goal percentage di bawah 20% biasanya. Ya, apalagi itu 2 point field goal, Bung, ya. Dan Januar Priasmoro pusatkan tembakan 3 angka kini untuk Bima Sakti, 31-23, 8 poin. Kini stadion memimpin, Jeremy Ranti. Berhadapan dengan Alan dia. Diambil sendiri Jeremy. Foul.
peroleh dua kali free throw. Jeremy Rantri tadi hasil dari usaha penetrasinya. Dari sisi kanan, pertahanan dari Bima Sakti. Ruslan dan Wijaya kembali masuk menggantikan Saleh dan Valentino Wongan. Dan bersiap di pinggir lapangan ada Bayu Anggara yang akan menggantikan Jeremy Ranti. Iya. Free throw pertama gagal, Jeremy Ranti. Kalau assessment sendiri, Coach Bing, terhadap Bima Sakti gimana? Apa yang masih perlu dilakukan ini untuk mereka bisa menembus babak playoff mungkin tahun depan? Ya, sebenarnya yang pertama adalah dari sisi defense, Bung, ya. Kalau dari sisi offense, di seri ini cukup signifikan. Mereka berhasil hampir mengalahkan Satria Muda, hampir mengalahkan Garuda Bandung, dan bermain cukup ketat dengan Hang Tuah. Itu sebuah prestasi yang luar biasa di seri ini bagi Bima Sakti. Wijaya Saputra akan melakukan inbound stadium. Bayu Anggara, Wijaya Saputra, Raymond Sariputra. Coba pick. Tapi Raymond terlepas bolanya. Ya. Tertahan dari oleh Alan Mung, ya. Drive dari Raymond. Tadi Hardian tadi coba melakukan pick ya, cuma yeah. Tidak dilakukan oleh Raymond Sariputra. Januar, Prias Moro. Oh, cepat sekali. Yep. Ada free lane di sana langsung diambil. Dan ini hampir terjadi miskomunikasi. 6 poin, Bung. 6 poin, Bung. Hanya tertinggal 6 poin. Udah berapa poin dikumpulkan oleh stadium di quarter ini? Di quarter ini stadium baru mengumpulkan 2 poin, Bung. Dan sekali lagi performanya mirip dengan apa yang terjadi di quarter kedua. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh stadium karena sangat membahayakan. Ruslan. Tidak dinyatakan foul oleh wasit. Yep. Turnover kembali, bola menjadi Bima Sakti. Kembali Berestu dan Januar. One on one dia dengan Ardian. Januar sekali lagi. Kick keluar. Alan, pada Januar, 3 detik, Restu, masuk. Dan dengan demikian hanya tersisa 3 poin kini stadium memimpin. Yap. Sudah 10 poin, Bung, kelihatannya si Bima Sakti telah skor ya di quarter ini ya. Bima Sakti sudah menciptakan 13 poin, Bung, di quarter ini. Dan stadium hanya mencetak 2 poin. Hardian, masih belum berhasil. Yap. Wow. 13-2 running score, seharusnya ada timeout. Januar Prias Moro. Ada timeout dari kubu stadium. 13-2, Bung, running score. Raymond. Wijaya Saputra mencoba tembak ketiga angka. Masih belum berhasil. Saya lebih suka Wijaya tadi langsung melakukan penetrasi ya, Bung. Iya. Karena apa namanya, untuk memastikan bahwa di sana komunikasi yang kurang bagus, Bung. Nah, ini dia. Coach Andre harus mengambil timeout. Timeout diminta oleh Coach Andre Yuwadi dari Stadium Happy Jakarta. Jarak yang cukup jauh tadi antara Stadion Bima Sakti berhasil dikikis habis oleh Bima Sakti Nikostil Malang. 31-30 kini. Kedudukan sisa 3 menit 25 detik di quarter ketiga ini. Ya. Apa yang salah belum dengan Stadium Happy Eight di quarter ketiga ini? Yang pertama ada running score sebanyak 15-2, Bung. Kenapa tidak terhenti pada saat 9-2, Coach Andre harus segera mengambil timeout, Bung, itu yang pertama. Yang kedua, serangan dari stadium terhenti, Bung. Seperti kita lihat tadi, Raymond Sariputra terhenti oleh Alan yang akhirnya turnovers. Yeah. Begitu juga Ruslan yang terhenti oleh Resto. Yeah. One on one mereka benar-benar dihentikan dengan baik. Yeah. Oleh one on one defense juga dengan Bima Sakti. Dan catatan statistik yang menarik, Coach Bing, yep, bahwa Bima Sakti mencetak 15 poin di quarter 3 ini, walaupun belum selesai ya. Belum selesai. Tapi jumlah 15 poin itu sama yang mereka cetak di quarter pertama dan quarter kedua. Iya. Jadi total skor selama 2 quarter berhasil dikumpulkan oleh Bima Sakti hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Di quarter ketiga ini. Benar sekali. Masih sisa 3 menit 25 detik. Ini yang harus diingat-ingat ya oleh Coach Andre. Jadi Bima Sakti bukan tim yang oke, di atas kertas kita bisa mengalahkan mereka. Tidak seperti itu, Bung, Bima Sakti. Ya. Bima Sakti berbeda di seri 5 ini, Bung. Ya. Mereka tren positif ya, ya. Bima Sakti ya.
Bayu Anggara kini membawa bola untuk stadium kerjasama dengan Abraham Damar Grahita. Yep. Ruslan di sana, Topper Vicky. Valentino kembali masuk. Lebara. Oh, langsung. Itu istilahnya kalau di bahasa Inggris ada istilah membuli ya itu, Bung. Secara realistik membuli itu. Bara, oh, Bayu Anggara. Still. Tergesa-gesa tadi. Oh, dengan cepat Yuda bisa mengambil bola kembali, Bung. Yuda menyelamatkan bola untuk Bima Sakti. Oleh. Terlepas bolanya tapi ada Yuda di sana. Restu. Alan. Bagus sekali, Bung. Cutting tadi yang dilakukan oleh Alan. Kerjasama yang bagus sekali. Bima Sakti kembali. Hanya satu poin stadium memimpin. Yep. Abraham Damar Grahita. Nomor 24 di stadium. Bola menunggu teman-temannya. Tino berhadapan dengan Bara, Bung, yang ya. Size-nya lebih dominan dari Tino. Ya. Dan Tino benar sekali memanfaatkan ya. Valentino, Bung, ya. Dan benar sekali strategi dari Coach Andre ya untuk memanfaatkan mismatch ini. Ruslan membayangi Restu. Wijaya Saputra membayangi Alan. Bara Sugianto. Nah. Bola liar mampu diselamatkan oleh. Menambah 2 poin dan kini. Ini bukan pertama kalinya, Bung, bola liar, Bung, ya. Iya. Kembali lagi 35-34, 1 poin stadium memimpin. Saling balas membalas serangan. Ruslan tidak melihat rekannya di sana. Yuda cepat. Iya, Bayu Anggara untung sana. Oh, bagus sekali. Pertahanan dari Bayu Anggara. Kini stadium menyerang balik. Pada Abraham, Bayu Anggara. Minta ball screen dia, Pik. Ruslan, Bayu Anggara. Pada Wijaya Saputra. Penetrasi langsung, Valentino Wuwungan. Masih belum berhasil. Abraham, masih belum berhasil. Ada Valentino Wuwungan di sana, masih belum berhasil. Bo. Berapa kali kesempatan yang diberikan kepada stadium. Yep. Wow. Ini kapten tim dari Bima Sakti. Kembali masuk, kembali Yanuar. Masuk. Yanuar ini mulai memiliki peran yang sangat penting sekali, Bung, untuk Bima Sakti ya, Bung, ya. Coach Bing ya. Iya, benar. Karena sekali. Karena hampir di setiap serang out. Kita lihat dulu, Valentino Wuwungan. Ruslan. Belum berhasil, ada Ruslan offensive rebound dia. Bayu Anggara pada Ruslan kembali. Oh. Wasit melihat ada tepisan tangan dari Bara Sugianto tadi. Berbicara mengenai Yanuar Priasmoro, saya setiap kali dia ada di lapangan, semua bola serangan pasti menyentuh tangannya dari Yanuar Priasmoro. Benar sekali. Pemain sangat penting sekali di mana seluruh flow serangan dari Bima Sakti melalui tangan dari Yanuar Priasmoro. Yap, apalagi sekarang Bima Sakti mulai ditinggalkan oleh sang kapten yang senior Denny Sartika, Bung, ya. Denny Sartika, ya, benar sekali. Oh. Abraham Damar Grahita dinyatakan travel oleh wasit. Turnover ke-10 dari stadium. Dan ini dan ini kesempatan bagi Bima Sakti untuk mencoba mengambil alih perolehan angka. Di quarter ketiga ini, 40 detik tersisa di quarter ketiga. Bara Sugianto menahan bola. Kembali pada minta ball screen tadi dengan Danu. Yanuar berhadapan dengan Bram nih, Bung. Ini mismatch. Yanuar dipaksa. Oh. Cut yang bagus sekali namun dapat diintercept oleh Abraham. Valentino Wuwungan fast break. Oh. Bagus sekali layup. Seorang big man fast break sangat jarang, Bung, ya. Sangat jarang sekali. Selain kecepatan juga butuh tangkapan bola yang bagus, Bung, ya. Dan juga reaksi yang cepat untuk melakukan layup yang akurat. Yanuar Priasmoro tembakan 3 angka. In and out, dan demikianlah akhir dari quarter ketiga. Bima Sakti mampu mengejar ketertinggalannya atas Stadium Happy End. Kini hanya tertinggal 3 poin atas tim asal ibu kota tersebut. Kita jeda sejenak, kita kembali untuk mengikuti quarter terakhir pertandingan seru ini. We'll be right back.
lagi untuk mengikuti quarter terakhir dari pertarungan yang ketat di game pertama seri kelima Bandung, di hari terakhir seri kelima Bandung ini. Dari Citra Arena, untuk sementara Stadium Happy Eight Jakarta unggul 3 poin atas Bima Sakti Niko Steel Malang. Dan keunggulan dari stadium ini dipertahankan dengan susah payah oleh stadium karena pengejaran yang sangat sengit sekali dilakukan oleh Bima Sakti di quarter ketiga tadi. Berapa poin, Bung, dicetak oleh Bima Sakti di quarter ketiga tadi? 19 poin, Bung. Sementara stadium hanya 8 poin di quarter ketiga. 11 poin run dilakukan oleh Bima Sakti di quarter ketiga. Tembakan 3 angka dari Raymond Sariputra masih gagal, namun ada Bayu Anggara di sana dan Ruslan. Raymond dimasukkan kembali, Bung. Ya, Bayu Anggara kembali kepada Raymond, coba 3 angka kembali. Raymond langsung melesatkan, menyumbangkan 3 angka bagi stadium. 40-34, 6 poin untuk sementara stadium memimpin di awal quarter keempat ini, Yanuar Priasboro. Yanuar berhadapan dengan Damar, dia Abraham Damar, Restu. Coba 3 angka Restu, masih belum menemui sasarannya. Valentino Wuwungan kembali defensive rebound. Ada Bayu Anggara di sini. Bayu, yep. Anggara. Oh, baik sekali dia kick out. Ditepis oleh Danu. Danu cepat sekali dikejar oleh Valentino Wuwungan. Danu. Usaha yang berhasil dari Valentino Wuwungan untuk mencegah ada poin dari Danu. Dan kini Bima Sakti. Alan Asadi dikenai foul terhadap Bayu Anggara. Bayu Anggara tadi masih inbound, merupakan foul pertama di quarter ini. Inbound stadium oleh Abraham Damar Graita. Bayu Anggara pada Valentino Wuwungan. Ada Ruslan di sana. Valentino ambil sendiri, yep. Layup. Superioritas dari fisik dari Valentino Wuwungan benar-benar digunakan oleh coach Andre Yuwadi. Sampai sejauh ini Valentino Wuwungan 12 poin, Bung, yang sudah dia cetak. Dan berapa rebound? 7 rebound. Oh, masih sebentar lagi kelihatannya. Dengan performa Valentino Wuwungan ini tidak tertutup kemungkinan Valentino akan jadi memperoleh double-double. Raymond Sariputra drive ke dalam. Ada Ruslan di sana, offensive rebound belum berhasil. Berebut sendiri antara kedua tim. Raymond, Bu. Raymond dan Ruslan. Raymond. Yep. Oh. Berhasil di blok. Ya, Alan Asadi. Baik sekali pertahanannya, tidak terpancing oleh fake move dari Raymond Sariputra. Double team terhadap Yanuar Priasmoro. Ya, jambol. Jambol situation. Masih bola masih menjadi milik dari Bima Sakti. 42-34. 8 poin untuk sementara stadium Happy Eight Jakarta memimpin atas Bima Sakti Niko Steel Malang. Made Indra akan melakukan inbound dari sisi sebelah kanan. Bayu Anggara bayangin pada Alan Asadi yang dijaga oleh Raymond Sariputra. Yanuar kembali. Yanuar Priasmoro. Bola terlepas untuk bisa selamatkan oleh Restu. Blok oleh Ruslan. Dari Ruslan tadi ada Alan, Bung, masih. Sana Bara Sugianto tembakan 3 angka. Mampu mencegah shot, tapi offensive rebound Made Indra. Blok kembali. Wow. Kembali. Abraham Damar Grahita melakukan defensive stand. Mencegah Bima Sakti untuk mencetak angka di sana. Raymond Sariputra kepada Tino Wuwungan. Kembali lagi Tino. Masih gagal, Bung. Ya, masih gagal. Made Indra melawan Bayu Anggara. Oh, timing yang tepat sekali Bayu Anggara. Mampu menepis bola sebelum bola itu terlepas dari tangan Made Indra yang akan mencoba melakukan layup. Bola Bima Sakti. 7 menit tersisa di quarter keempat ini. 42-34. 8 poin, stadium memimpin. Bara Sugianto. Sudah jadi dia. Yanuar Priasmoro tembakan 3 angka. Gagal, masih belum menemukan sasaran, Bung. Hardian defensive rebound pada Bayu Anggara. Raymond Sariputra di sana. Valentino Wuwungan, tapi ada jadi foul dari Yanuar Priasmoro terhadap Hardian. Sportivitas ditunjukkan oleh kedua pemain. Jika kita kembali kepada Valentino Wuwungan yang sudah membukukan 7 rebound dan 12 poin, ya, Bung. Sejauh ini Valentino sudah membukukan 2 kali double-double, Bung. Iya. Dan kalau kita bicara Mr. Double-Double, kita harus berbicara mengenai pemain Satya Wacana Salatiga, Firman Dwi Nugroho. Yap. Sudah 15 kali dia melakukan double-double di IPL 2016 ini. Tembak ketiga angka dari Raymond Sariputra masih belum menemui sasaran.
Made Indra. Made Indra memimpin serangan untuk Bima Sakti. Alan Asadi. Drive ke dalam. Made Indra. Coba masuk ke dalam. Kick keluar. Bara Sugianto penetrasi juga. Pada corner. Tembakan. Ah. Terjadi foul di situ. Bayu Anggara. Oleh. Foul oleh Bayu Anggara. Foul personal foul pertama, Bung. Yang dilakukan oleh Bayu Anggara. Dan sejauh ini game berlangsung cukup bersih, Bung Coach Bing ya. Tidak terlalu banyak call foul yang dilakukan. Benar, benar sekali, Bung. Masih cukup bersih. Ya. Hanya 4 foul yang dilakukan oleh Kubu Stadium dan 12 foul yang dilakukan oleh Bima Sakti. Stadium baru melakukan 4 foul di sepanjang game. Free throw pertama oleh gagal. 6 menit 16 detik tersisa di quarter terakhir ini. Bima Sakti sekali lagi mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Oleh free throw kedua. Masih gagal juga. Sayang sekali Oleh tidak mampu menyumbangkan 2 poin bagi Bima Sakti. Anton Sujarwo menuju depan. Nah, ini ada penjagaan, sistem penjagaan double team di sini, Bung. Ya. Oh, terlambat tadi. Hardian bagus sekali, tapi foul keras dilakukan oleh Made Indra. Jika kita lihat tadi Bara ya, Bung, yang terlambat. Ya. To help defense di sana. Ya. Bima Sakti di Kustil mengambil time out. Apa yang mesti dilakukan oleh Bima Sakti, Coach Big? Yeah, di sisa waktu sekitar 6 menit ini, 10 poin untuk sementara stadion memimpin. Iya, Bima Sakti harus mulai menemukan cara untuk stop dari Valentino Wungan ya, Bung, yang mulai mencetak angka poin demi poin untuk stadion dengan size-nya. Dan juga bagaimana caranya mencetak, create sebuah serangan yang minimal mendapatkan 1 poin di setiap possession-nya. Okay. Misalnya itu free throw dari Januar ataupun Restu atau Made Indra yang melakukan drive-drive tajam ke arah pen area dari stadion. Apa ada adjustment yang tampak kita bisa lihat dari stadion ini sehingga mereka mampu memperoleh poin di quarter ini dan kebalikannya Bima Sakti belum mencetak poin di quarter ini? Ya, seperti saya bilang tadi, Bung, adanya agresivitas Valentino, Bung, ya, di awal-awal quarter 4, Bung, ya. Ya. Yang langsung membuat margin score seperti sekarang. Masih 0 poin, Bung, Bima Sakti ya. Di quarter 4. 4 menit sudah berjalan, Bima Sakti masih belum mampu untuk mencetak angka. Sedikit berbeda dengan quarter ketiga tadi, di mana Bima Sakti mampu mencetak 19 angka di quarter ketiga tadi. Dan kini Muhammad Hardian Wicaksono bersiap di free throw line untuk stadium untuk eksekusi free throw. Free throw pertama dari Hardian. Pemain kelahiran tahun 1993 dengan tinggi badan 190 cm. Hardian gagal untuk menyelesaikan 3 point play. Oleh bawa bola ke depan pada Alan. Made Indra sekarang. Janon Prasporo mencoba mengambil posisi terhadap Abraham Damar. Ya. Foul kelihatannya dilakukan oleh Fani Budianto. Masih bola inbound, kedua tim masih belum tim foul. Made Indra. Oh, steal oleh Wijaya Saputra. Ya. Wijaya Saputra, Bung. Oh. Sayang, Bung. Ya, penyelesaian Wijaya Saputra masih belum sempurna. Belum mampu menambah angka untuk stadion. Masih 10 poin, stadion memimpin. Januar Pirasmoro, Alan Asa di-cut. Baik sekali Frederick Lol. Dan ini merupakan senjata dari Bima Sakti di quarter ketiga tadi. Ya. Gimana cutting dari para pemainnya sangat tajam sekali. Mampu menembus pertahanan dari stadion. Abraham Damar Grahita, memakan dua kamar yang belum berhasil tapi offensive rebound oleh Wijaya Saputra. Abraham kepada Anton Sujarwo. Fani Budianto di corner. Oh. Alan Asadi, defensive rebound. Oleh, cepat pada Made Indra. Para Sugianto sana tapi terlambat. Alan kepada Januar Priasmoro. Kembali bola kepada Januar. Ya. Made Indra.
Made Indra di sana cari celah. Anton Sujarwo, Made Indra. Dibawa sendiri dan berhasil, Bung. 2 poin dan kesempatan 3 point play Made Indra. Poin yang sangat dibutuhkan oleh Bima Sakti Niko Steel Malang ini untuk mencoba mengejar ketertinggalannya atas Stadion MPN Jakarta. Benar sekali, Bung. Ini salah satu senjata yang cukup tajam dari Bima Sakti ya. Dia mengatur spacing yang cukup bagus sehingga pada saat Made Indra melakukan drive ke dalam cukup terbuka, Bung, luar bagi Made Indra untuk tidak ada yang helping, Bung, tadi, Bung. Ya. Dan itu merupakan hasil dari pelatihan Coach Oi Akiat. Baik sekali, namun 3 point play tadi gagal dimaksimalkan. Kembali zone defense. Anton Sujarwo, kepada Fani Budianto. Keluar Abraham Damar Grahita, 3 poin. Masih belum berhasil, Made Indra kini. Pin serangan, cepat sekali ke depan. Made Indra, bola terlepas. Sempat ditepis oleh pemain Bima Sakti, namun bola masih menjadi milik dari Bima Sakti. Yep. Dijaga 2 orang tadi, Bung, ya. Anton dan juga Bram tadi, Abraham. 4 menit tersisa di pertandingan ini. 6 poin untuk sementara Stadion memimpin masih sangat... Wijaya Saputra steal. Wijaya melakukan steal. Dan kini layup-nya berhasil. Kembali, Raymond Sariputra kembali masuk menggantikan Anton Sujarwo. Abraham maksud saya. Abraham ya. Siap-siap masuk. Alan Asadi. Pada Yanuar berhadapan dengan Wijaya Saputra dia. Ruslan, Yanuar, si Freeland, layup dari Yanuar belum masuk tapi pick up foul. Wijaya Saputra melakukan foul dan 2 free throw diberikan kepada Yanuar Priasmoro. 8 poin untuk sementara Stadion memimpin di 3 menit 37 detik tersisa di quarter terakhir ini. Yanuar Priasmoro siap dan terjadi pergantian pemain. Dari kubu Stadion, Saleh Afriatna telah masuk menggantikan Anton Sujarwo. Free throw pertama Yanuar gagal. Sayang sekali. Di menit-menit terakhir di quarter keempat ini, setiap tembakan free throw maupun layup bernilai sangat penting sekali, terutama bagi Bima Sakti yang sedang mengejar ketertinggalannya atas Stadion MPN Jakarta. Free throw kedua Yanuar berhasil. 46-39. 7 angka kini Stadion memimpin. Raymond Sariputra. Ditepis oleh Bara Sugianto. Bara ini merupakan pemain apabila ada kategori most improved player. Coach Bing ya. Bara bisa menjadi salah satu nominasinya. Berbeda sekali mulai dari awal season di mana dia hanya pemain cadangan. Kini dipercaya menjadi starter. Dan juga kubu Stadion juga memiliki pemain yang sama, Bung. Kalau saya boleh bilang most improved player adalah Raymond Sariputra, Bung. Raymond Sariputra ya. Raymond Sariputra menjadi pelengkap bagi tim Stadion yang menjawab permasalahan-permasalahan Stadion pada waktu awal-awal musim di mana mereka membutuhkan pemain yang mampu melesatkan tembakan dengan jitu. Dan pada akhirnya Raymond Sariputra mampu menjawab tantangan itu dan kemudian Stadion juga berhasil melakukan trade dengan mengambil Saleh Afriatna, pemain yang juga dikenal dengan tembakan-tembakan jitunya juga. Yeah. Jadi menurut Coach Bing gimana? Apa persiapan dari Stadion ini? Yeah. Sebagaimana mampunya mereka untuk bisa berkompetisi di babak playoff nanti? Coach Santri sudah sadar diri bahwa dia memiliki seorang Valentino Wungan dan Ruslan, Bung, ya, yang bisa dinilai dominan di paint area. Maka Coach Santri perlu beberapa orang shooter tajam dan salah satunya jatuh kepada Saleh Afriatna. Dan seorang Raymond Sariputra merupakan seperti motor ya serangan bagi Stadion. Dia merusak defense dari lawannya yang akhirnya membuka peluang baik Saleh Afriatna maupun Valentino Wungan untuk mencetak angka. Dan kini pertandingan telah siap dilanjutkan. Stadion telah bersiap. Saleh Afriatna, Raymond Sariputra, Wijaya Saputra, Fani Budianto dan juga Ruslan. Sementara dari Bima Sakti ada Bara Sugianto, Yanuar Priasmoro, Alan Asadi, Restu. Dan Oleh. Dan Oleh.
Kita lihat bagaimana pertahanan Bima Sakti mampu menahan serangan dari Stadium. Fadi Budiarto dijaga oleh-oleh. Raymond Seri Putra tembakan 3 angka. Dan seperti yang dikatakan oleh Coach Bing tadi, inilah jawaban ke Raymond Seri Putra, salah satu pemain yang bisa dinyatakan sebagai most improved player. Tembakan 3 angka dari Raymond Seri Putra memperlebar jarak 10 poin kini 49-39 bagi Stadium. Memasuki 3 menit terakhir di pertandingan ini. Bola liar. Alan dari pojok sana menjebak 3 angka tapi belum berhasil. Defensive rebound Ruslan, Fani Budianto kepada Wijaya Saputra. Kembali kepada Fani. Pemain veteran. Ya, Ruslan. Ruslan spin move. Dengan bara tadi dia. Ya. Tapi sebenarnya posisi Ruslan masih belum, apa namanya, masih terlalu jauh ya, dari ring ya. Harusnya dia masih ada 1-2 step lagi masuk sebelum melakukan spin move di sana. 49-39, 2 menit 40 detik tersisa di pertandingan ini. Masing-masing tim telah melakukan 4 kali fall. Dan kini Ruslan bersiap-siap untuk melakukan free throw. Dan Yanuar ditalik oleh Coach Sakiat, Bung. Digantikan oleh Ali. Ali Mustafa. Free throw pertama Ruslan masuk. Panjang sekali tangan dari Ruslan. Lihat sih. Saya penasaran sekali berapa panjang tangan dari Ruslan. Terus mengukur wingspan-nya. Ya. Bung Econ pernah mengatakan bahwa mungkin satu-satunya saingannya mungkin dengan Jamar aja panjang tangannya. Dan kembali back to the game. Pada Rangga. Kepada Alan Asadi. Pick oleh Bara Sugianto. Ali Mustafa di sana. Pick oleh Restu. Alan. Pada Bara Sugianto. Penetrasi penjualan layup tapi belum berhasil. Oh, Bara berhasil. Offensive kembali rebound. Offensive Ali Mustafa. Rangga. Balik kepada Ali Mustafa. Tembakan 3 angka. Asale Afriatna. Defensive rebound. Raymond Seri Putra kepada Fani Budianto. Ke depan Fani. 12 poin. Kini Stadium memimpin di sisa under 2 minutes. Raymond Seri Putra kepada Wijaya Saputra. Ruslan. Raymond kembali. Bagus attack sekali dia. Drive ke dalam, tapi Raymond, Ruslan, offensive rebound ya, kepada Salih Afriatna. Tembak ketiga belum berhasil. Rangga, push ke depan kepada Ali Mustafa. Corner, kalian menginjak, push oleh Raymond Seri Putra, fall terhadap Restu. Restu, Dwi Purnomo. Substitusi dari kubu Bima Sakti. Alan Asadi didudukkan, masuk Bintang Jalasena Anoraga. Saya suka sekali dengan namanya. Bintang Jalasena Anoraga, iya. Ya. Namanya benar-benar kayak apa? Medali apa istilahnya itu? Saat apa lencana itu ya, yang dari angkatan laut. Restu, putro kedua, gagal. Wijaya. Masih 12 poin, sisa 1,5 menit kurang lebih di pertandingan ini. Cukup nyaman Stadium memimpin, terlebih melihat, Valentino Wubungan. Kembali masuk Bung Tino, Bung. Seri Putra. Oh, bank shot. Bank shot, Bung. Pertanyaannya apakah itu disengaja atau tidak? Tapi sebelumnya Raymond juga berhasil memasukkan 3 angka dari titik tersebut, Bung. Iya. Tapi pertanyaannya, sengaja dia bank shot atau tidak? Saya lebih condong mengatakan yang lain. Jarang sekali pemain apa penembak jarak jauh ya mencoba melakukan bank shot. Rangga gini, bawa bola untuk Bima Sakti di sisa waktu sekitar 1 menit. Porter ini Ali Mustafa melakukan screen. Ada Bintang, kembali Skrima Freddy. Jauh sekali bola itu rencananya untuk Danu, tetapi kurang akurat. 1 menit 1 detik tersisa di game ini. Substitusi. 17. Yuda masuk menggantikan Danu. Nyoman Yuda Artawijaya. Yap. Dan Hardian masuk menggantikan Raymond. Begitu banyak, Bu, ya kita meng-cover game ini. Begitu banyak pemain dari Bali
Dan saya berharap banyak sih dari Bali, baik yeah. putra maupun putrinya, banyak sekali pemain-pemain berpotensi asal dari sana. Saleh Afriyatna, Badan Budi, Sani Budianto, Haryan Wicaksono, balik coba drive. Valentino Wuwungan, 6 detik. Nah, ini dia, Bu. Valentino Wuwungan apabila terus memberikan kontribusi seperti ini bagi stadium, tentunya stadium bisa menjadi kuda hitam nanti di babak playoff yang bisa menjegal tim-tim papan atas. Satu rebound lagi, Valentino sudah mencapai double-double yang ketiga, Bung. Ya, kita lihat apakah dalam 25 detik ini Valentino Wuwungan bisa memperoleh rebound, baik defensif maupun offensive rebound, untuk bisa meraih double-double. 25 detik tersisa, 56-39, 17 poin. Stadion memimpin. Nyoman Yuda Artawijaya melakukan percobaan free throw pertama berhasil. 56-40. Setelah pertandingan ini akan bertemu Pelita Jaya melawan Pacific Cesar Surabaya. Valentino Wuwungan pada Fani Budianto. Kita lihat apakah ada free rebound bagi Valentino Wuwungan. Anton Sujarwo dan Fani Budianto. Hampir sama antara game clock dan shot clock. Dan akhirnya dimatikan shot clock. Ya. Clear ditahan oleh Fani Budianto dan demikianlah akhir dari pertandingan pertama. Hari terakhir seri 5 Bandung ini antara Stadium Happy Eight Jakarta melawan Bima Sakti Nikostil Malang yang dimenangkan oleh Stadium Happy Eight Jakarta dengan kedudukan 56-41. Siapa top scorer dari masing-masing tim? Oke, dari stadium kita melihat Valentino Wuwungan ya, Bung. Ya. Dia berhasil mencetak 14 poin dan disusul Raymond Sari Putra dengan 12 poin. Namun Ruslan, Bung, mencapai 14 rebound pada game ini. Ruslan. Ya, dan dari kubu Bima Sakti tentunya seorang Januar Dwi Priasmoro ya. Yang mencetak 12 poin. Ya. Dan berikutnya ada Emalana Sadi yang mencetak 7 poin dan 10 rebound. Nah, yang menjadi catatan saya adalah yang menarik adalah Alan, Bung. Alan Sadi adalah yang masuk di 10 besar di rebound. Okay. Dan dia adalah satu-satunya pemain yang berposisi sebagai shooting guard. Luar biasa sekali Alan Sadi. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah pertandingan babak pertama ini, game pertama ini di seri 5 Bandung. Dan catatan untuk stadium, catatan akhir stadium. Stadium akhirnya mengakhiri perjalanan di seri 5 ini dengan meraih 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sementara Bima Sakti Nikostil Malang dari 6 laga yang dilakoninya, Bima Sakti mampu memperoleh 1 kali kemenangan dan menderita 5 kali kekalahan. Dan demikianlah siaran untuk game pertama ini. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali untuk menyiarkan game berikutnya antara Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta melawan Pacific Cesar Surabaya. Stay tune.